Baik sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel kesayangan Anda, channelnya Mas Anggur ya. Kesempatan kali ini saya mau mereview tentang tanaman indigovera. Jadi di sini saya mau menjawab pertanyaan yang udah masuk. Jadi pertanyaan ini langsung aja seperti ini ya, Bang, jarak tanam indigovera itu jarak berapa? Kalau tanam lebih dekat gimana hasilnya, dan kalau tanamnya agak berjauhan, jarak agak jauh, hasilnya gimana? Nah, seperti itu pertanyaannya. Oke sobat ya, sekalian saya jawab di video ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti, apa yang saya jawab nanti bisa menjadikan motivasi Anda semua. Oke ya, jadi sebelumnya di sini ada juga rekan-rekan yang panen indigovera ya. Ini indigoveranya seperti ini yang mau dipanen. Ini di sana juga ada panen. Ayo kita lihat ke sana ya. Oke, jadi seperti ini ya, sobat ya. Indigovera saya yang sebentar lagi mau dipanen. Ini jarak tanamnya berapa ya? Ini sekitar kurang lebih setengah meter. Jadi di sini jarak tanam setengah meter, hasilnya ya tidak memuaskan yang jelas ya. Seperti ini. Ini sampai ke sana, terus ini indigovera ya. Ayo kita lihat ke sana yang di sana ada rekan-rekan yang udah panen di sana. Jadi nanti seberapa hasilnya kalau tanaman agak mepet ya. Jadi kita bisa lihat di sana. Oke ya. Oke ya sobat. Ini yang saya bilang panen indigovera ya. Jadi demikian caranya panen indigovera dengan jarak tanam setengah meter. Ya makanya saya bilang tadi kalau jarak tanam lebih dekat itu hasilnya nggak memuaskan ya. Ini bisa dilihat ya, bisa dilihat Anda semua. Jadi seperti ini hasilnya kalau panen indigovera jarak tanam setengah meter. Jadi sedikit ya sobat ya. Jadi cabangnya itu kan terbatas. Nah, seperti itu, cabangnya terbatas, jadi nggak begitu banyak. Beda kalau tanam yang jarak semeter lebih, sampai 2 meter itu cabangnya lebih banyak. Jadi perbedaannya seperti itu. Oke ya sobat, inilah yang saya bilang jarak tanaman 1,5 meter. Oke ya. Lanjut. 1,5 meter ya. Jadi seperti ini hasilnya lebih banyak kalau lebih jauh jarak tanamnya ya. Seperti itu satu pokok yang mereka panen, itu satu pokok langsung dikasihkan ke ternak yang ada di sana itu. Oke ya, jadi seperti itu kalau tanam agak jarak jauh jaraknya seperti itu. Ini udah beberapa jalur ya yang dipanen. Ini dapatnya cuman seberapa, ini satu angkong aja ya, seperti itu. Jadi kurang memuaskan kalau jarak dekat tanamnya. Jadi kalau jaraknya tanam itu jauh, lebar satu kurang lebih 1,5 sampai 2 meter ya. Kalau satu batang itu kalau udah panen 3 kali sampai 4 kali, angkong aja nggak mampu ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke ya sobat, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Kalau Anda tekan tombol lonceng di saat kami upload video yang baru, Anda lebih dulu mendapatkan informasi tentang video yang baru. Oke, jadi seperti itu ya sobat ya. Jadi sekali lagi jawabannya, kalau tanam indigovera kurang dari 1 meter celah hasilnya dikit ya, hasilnya sedikit, soalnya cabangnya nggak begitu banyak, nggak melebar gitu ya. Kalau
alangkah baiknya kalau tanam di cover itu ya 1 meter ke atas lah, 1 meter setengah sampai 2 meter itu bagus sekali hasilnya, itu memuaskan. Tapi jangan terlalu tinggi ya, kalau panennya ya seperti itu, seperti orang yang panen itu, jadi kurang lebih 1 meter ya, 1 meter dari tanah, 1 meter dari tanah itu pas kalau dipotong seperti itu. Jadi nanti panennya enggak kesusahan, enggak kesulitan panennya kalau dipotong rendah seperti itu. Maaf ini, aduh videonya kurang jelas ya, ini saya sore-sore di sini. Oke ya sobatnya, jadi seperti itu hasilnya, beberapa baris hasilnya cuman sedikit. Seperti itu ya, mungkin itu saja sobat ya, yang bisa saya sampaikan, yang jawaban dari pertanyaan Anda mungkin udah jelas semua ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go for it.